lah. Setakat ni Amilah lah, so far tak ada dosa lagi. Siapa berani ingat tangan? Cakap. Siapa berani ingat tangan? Tak berani dah. Kalau dia ingat tangan pun berdosa lah. Ya, nak ceritakan bahawa kita ni manusia ini berdosa. Manusia ini berdosa. Dan Nabi sebut, sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Begitu juga barang siapa yang datang majlis ilmu ini, malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang-orang yang datang majlis ilmu. Maknanya bukanlah senang nak datang, tuan-tuan. Kan senang. Itu sebabnya tadi pengurusi majlis sebut Alhamdulillah telah pun berjaya mendatangkan dirinya ke program ini. Maknanya betapa sorry nak suruh orang datang, kan? Walaupun surau ni taklah jauh sangat, turun lift bukan turun tangga, kan? Kalau boleh baik gulongso, nak baik gulongso tahu sampai ke surau, kan? Tapi itulah hakikat dia. Tapi Alhamdulillah malam ni kira ramai lah, kan? Cuma yang tak datang lagi ramai. Itu besok. Jadi maknanya malam ini kita berbincang di dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Yang mana dalam satu hadis lagi Nabi sebut, barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu belajar satu cabang ilmu, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu juga dalam satu hadis yang lain, belajar satu bab ini dalam cabang ilmu, dia lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Bukan makna tak payah solat sunat, nak beritahu besarnya ganjaran Allah berikan untuk orang yang datang majlis ilmu. Satu hari Hanzalah pernah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, tolonglah kau tanyakan kepada Rasulullah, tanyakan bagaimanakah caranya untuk mengelakkan diri kami ini menjadi seorang yang munafik. Kenapa pula? Kenapa kau tanya soalan macam tu? Kata Sayyidina Abu Bakar. Maka Hanzalah jawab, ketika kami bersama dengan Rasulullah, Rasulullah cerita syurga, kami terbayang syurga. Bila Rasulullah cerita neraka, terbayang neraka. Tapi bila kami berjauhan kepada Rasulullah, kami mula leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak-anak, leka dengan keluarga, leka dengan dunia. Jadi macam mana tu? Maka bila sampai soalan ni kepada Nabi, Nabi jawab, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Banyakkanlah menyertai majlis-majlis mengingati Allah. Jadi bila dengar ada majlis ilmu, datanglah ramai-ramai. Tak kira lah siapa. Kan? Tak kira siapa. Guru takmir kau, tua kau, muda kau, pencamahan lalap kau, taurang kau. Kan? Tak kira. Kau nak datang. Kan? Kena datang. Sebab duduk, ya dah dapat pahala. Jangan risau. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, walau apa juga yang kita lakukan, pahala. Pahala dah. Walaupun lalap. Nampak macam mana, kan? Apalah lagi ubat ngantuk, tidur lah. Apalah lagi. Tak payah dipaksa-paksa cenia, tak payah lah. Tidur-tidur. Kan? Cuma jangan berdengkur. Tu ya. Takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah pun nak tidur lah. Jadi tidurlah sesama. Jadi hari ini tajuk yang telah dipilih yang agak sensasi oleh penganjur kita hari ini adalah aku pendosa. Macam tajuk drama. Aku pendosa pun dambakan syurga juga, dia kata. Dambakan syurga juga memanglah. Punya setan dengan perangai nak syurga juga. Nampak tak? Semua tahu dia berdosa. Siapa pun ingat tangan. Alhamdulillah saya dah cek dah. Tak habis tahun 2019 belum ada dosa lagi dah. Cuma cakap. Yang sampai sekarang. Ni pun dah 6 hari dah. Setakat ni Alhamdulillah lah. So far tak ada dosa lagi. Siapa berani ingat tangan? Cakap. Siapa berani ingat tangan? Tak berani dah. Kalau dia ingat tangan pun berdosa lah. Ya, nak ceritakan bahawa kita ni manusia ini berdosa. Manusia ini berdosa. Dan Nabi sebut, sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Bertaubatlah banyak-banyak. Kan? Taubat banyak-banyak. Kita hidup dalam dunia ni nak kejar 3 perkara je. Yang pertama nak kejar hidayah. Apa hidayah ni? Hidayah ni petunjuk dari Allah supaya kita dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kalau tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Tak pergi surau, tak rasa apa. Relax eh. Eh, jom pergi surau. Gila dia. Jom lah. InsyaAllah. Tuhu dia punya insyaAllah panjang. Kan? Ya. Macam tu lah hakikatnya. Dia tak rasa. Tapi orang yang dah biasa pergi surau, sekali tak pergi lain macam.
Dia 2-3 hari dah tak pergi. Aduh, dah 3 hari tak pergi. Dia rasa macam tu. Orang yang dah biasa tak pergi sekali nak pergi. Bang, jom malam ni kita pergi lah. Abang kan apa, dah lama tak pergi. Tiba-tiba pergi kan apa lah orang cakap. Contoh kan, benda ni berlaku di semua tempat kecuali ekonomi yang langat jaya. Kat semua tempat berlaku. Semua sini memang orang datang lah. Kan? Jadi makna kata, nak membiasakan kita buat betul, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua, target kita hidup ni nak kerja selepas kita kerja apa hidayah ni, kita kerja apa yang disebut sebagai maghfirah. Keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Caranya istighfar. Jadi sahabat pernah tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Macam mana cara istighfar? Nabi ajar yang paling mudah, astaghfirullah. Tu ya, bukan payah awak nak. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ha. Tu habis malih tu. Kan? Astaghfirullah, astaghfirullah. Yang tak ada, yang dibuat-buat oleh orang kita, astaga. Tu tak ada. Kadang orang puan marah tak habis. Astagh. Dia marah macam tu. Astagh. Macam tu ya, tak habis. Astaghfirullah. Kau rajin, astaghfirullahalazim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata pun, astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah tawwaba, siap taubat sekali. Terpulang, yang penting istighfar. Tak ampun. Sebab malahan Nabi ajar kita, Nabi beritahu barang siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Yang kedua, akan dilapangkan dari segala kesempitan. Dan yang ketiga, akan didatangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, dah banyak soalan bocor bagi. Tapi tetap macam tu. Kan? Kita heboh. Susahlah duit sekarang ni. Ekonomi teruk, kita selalu cakap macam tu. Tetapi Nabi dah bagi jalan keluar, tapi kita tak nak ambil. Contoh, Nabi sebut, barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dah aja, macam tu enggak tidur, membuto sampai tengah hari. Kan, bukan orang sini lah, tempat lain. Kan, membuto sampai tengah hari. Macam mana, bukan subuh ganjah ke dah, subuh dinosaur. Atau peranjat imam 5 minit sebelum zuhur. Siapa pula yang kunut tengah hari ni? Nah, bangun awal. Bangun awal. Yang paling sana sekali nak buat solat sunat ni, datang surau. Selesai masalah. Nah, tapi ekonomi melangat jaya ni, surau dia tak masalah. Sebab surau ni saya dipahamkan, jemaah subuh pun memang macam ni ramai. Lah tu tak ada lah tuduh kan. Jadi maknanya, makna mudah-mudahan lepih pada ni lah kan. Muih tak perempuan belakang tu? Kau nak keropan lagi? Boleh? Ada lagi kau yang kat luar tu nak masuk? Wah tu ada lagi. Ya, 30 ribu orang tak lagi ni. Mungkin orang lelaki keropan sikit kot. Lelaki keropan sikit kot. Haa, bagi. Ha. Dia ramai yang apa? Yang kena soal jawab, kek pintu masuk lagi kat eh. Haa, tu yang dah lambik sikit. Haa, masuk. Okey. Jadi, itu yang kedua, kerja maghfirah, keampunan daripada Allah SWT. Sahabat Nabi dulu istighfar 70 ribu kali sehari. Tak boleh lawan tu, masuk yang bercakap ni. 70 ribu kali sehari. Dan para sahabat yakin sangat, kalau ada apa-apa benda yang dia nak, dia akan buat 70 ribu kali sehari ni, dia yakin Allah akan bagi. Orang perempuan, kalau ada benda nak 70 ribu kali istighfar. Kita belum buat lagi. Banyak eh. Belum buat lagi. Cuba buat. Menyanyi lagu boleh kan? Malah lalak ke rumah tu kan? Macam-macam lagu boleh. Tapi istighfar 70 ribu kali itu payah lah. Tak payahlah 70 ribu. 1000 pun jadilah kau dapat buat. Nabi paling suka umat dia beramal walaupun sedikit tapi berterusan. Nabi sebut. Cuba lah. Dan yang ketiga, setelah kerja hidayah, setelah kerja maghfirah, yang ketiga kerjalah rahmat daripada Allah SWT. Hanya dengan rahmat Allah dapat masuk syurga. Kita masuk syurga bukan sebab dia ibadah kita, bukan sebab dia kita baik-baik. Allah Ta'ala bagi rahmat dapat masuk. Cuma nak dapat rahmat tu, salah satu cara ibadah banyak-banyak. Ha, kan macam orang sini kan, dah perlu subuh tadi. Tunggu-tunggu pun cakap.
Lepas itu dah zikir, dah sedekah pula, macam-macam buat dengan harapan dapat rahmat Allah. Kita ni tak ada apa-apa kalau rahmat Allah tak ada. Allah bukan harap anak-anak kita punya solat tu. Kita yang mengharapkan rahmat Allah. Ya, kita ketegeh-geh dengan Allah. Kan? Ni kita cakap, janji aku semayang. Ada ayat orang tu. Janji semayang. Ayat. Kan? Seolah-olah macam, nak seolah-olah tanpa sadar kita cakap, Allah ambil-ambil lah. Aku dah buat lah. Ambil lah. Ambil-ambil. Tak. Kena kerja pula kesempurnaan ibadah tu. Nak capai kesempurnaan ibadah, ada empat perkara. Yang itu saya akan huraikan dengan lebih detail dalam ceramah satu lagi yang akan datang. Mana kena jemput lagi. Macam itulah kan? Macam itu. Kaedah. Cuma ringkasnya, nak capai kesempurnaan ibadah, yang pertama mesti dengan ilmu. Tak boleh main belasah ikut-ikut orang. Kena belajar. Kalau tidak, kesempurnaan ibadah tak ada. Yang kedua, mestilah ikhlas. Yang ketiga, ialah ada tindak tanduk tingkah laku perangai. Kalau perangai makin teruk, ada masalah dengan ibadah dia. Mengumpik macam tu laju, ada masalah dengan ibadah dia. Mengutuk orang tak habis-habis. Naya orang kan, masih lagi ambil duit semua-semua haram, contoh kan. Amat ada masalah dengan ibadah dia. Dan yang keempat, niat. Mesti ada niat dia. Kan, saja aku semain subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku dekat rumah, contoh. Jadi tak ada orang guna aku semayang macam tu. Cuma mungkin dia tak sebut macam tu. Cuma perbuatan itu sebab biasa bila mak mentua tak ada, dia tak semayang. Walaupun dia tak zahirkan dengan sebutan niat itu, tapi kita Allah Maha mengetahui. Itu sebab betulkan niat kita. Kenapa datang malam ni? Nak tengok Samsul Lembat tak ada poin dah. Kenapa datang malam ni? Sebab aku memang cintakan majlis ilmu. Dan kebetulan memang malam ni je aku datang. Contoh lah kan, contoh. Kan? Jadi bertaubatlah pada Allah banyak-banyak. Semua orang nakkan syurga Allah. Semua nakkan syurga Allah. Kan? Jadi, kalau kita tengok dari Aghar bin Yasar Al-Muzani yang berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya kerana sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Cuba fikir. Nabi taubat dengan tahap tak ada dosa. Kita lah relax kan? Kan? Macam tak ada apa-apa kan? Tu sebab jangan jadi orang yang jobor ni. Sebenarnya cakap jobor ni sombong. Lepih bagi salam berkocah puih balik tu, berkocah puih. Nak copek lah. Orang KL sebut berdesup. Berdesup habis bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang. Ataupun menabut orang sebenarnya cakap. Ataupun yang lagi laju menculin. Tu lagi laju. Tu carilah sendiri maksud eh. Saya cuma bagi kosakata tambahan malam ini. Jadi mana kata habis bagi salam tapi balik je. Paling tidak istighfar. Astagfirullah. Kau sibuk mana nak? Astagfirullah. 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 Doa yang paling pendek sekali. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dah balik. Jangan sombong dengan Allah. Bila kita tak taubat, bila kita tak doa pada Allah, mana kita sombong dengan Allah. Itu dia. Kan? Apakah maksud taubat? Bila berdosa ni kita tahu apa maksud taubat? Kembali dari kesalahan dan dosa menuju kepada ketaatan. Orang yang bertaubat pada Allah ialah orang yang kembali dari perbuatan maksiat menuju kepada perbuatan taat. Seseorang dikatakan bertaubat kalau dia mengaku dosa-dosanya. Nampak? Pertama, dia mengaku dia buat salah, dia buat dosa. Kedua, dia menyesali akan perbuatan itu. Kenapalah aku buat macam tu? Kenapalah aku ni buat maksiat? Kenapalah aku mengumpat orang ni mulut-mulut? Gitu, gitu kan? Dan yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Habis terbuat gak lah, Ustaz. Macam mana? Taubat lagi. Macam tu juga proses dia. Mengakui buat salah. Kan? Kemudian menyesali perbuatan itu, berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Dua kali dah. Buat ada lagi. Taubat lagi. Itu nama itu. Selagi mana nyawa tidak sampai ke tenggorokan. Selagi nyawa tak sampai ke sini, nak kena cabut nyawa, boleh taubat lagi. Okay ya? Faham tu kan? Jadi, tentang wajibnya bertaubat ini, tidak ada khilaf. Wajib untuk bertaubat perkara yang mesti dilakukan oleh setiap orang. Kalau
Kalau kita tengok Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, para ulama telah ijma' tentang wajibnya taubat kerana sesungguhnya dosa-dosa membinasakan manusia dan menjauhkan manusia dari Allah. Maka wajib segera bertaubat. Hidup dalam dunia ni sementara sifatnya. Jadi alangkah ruginya dahlah sementara kita tak gunakan ruang dan peluang itu untuk bertaubat sebagai langkah awal untuk menempah booking check-in dalam syurga. Sebab kalau kita leka dengan dunia sementara, alangkah ruginya kita. Ha. Nak masuk syurga semua. Aku seorang pendosa. Aku dambakan syurga juga. Ha. Nak juga syurga. Jadi, ya, cara dah ada. Kalau kita buka kitab Mekah Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, kita baca ada satu buku, satu tajuk, di bawah tajuk, Menangis Kerana Allah. Rupa menangis ini pun adalah merupakan satu tiket untuk masuk syurga, untuk mengelakkan kita disambar api neraka. Bila sebut tentang menangis ni, dikatakan keadaannya syurga ini, orang kenapa yang masuk syurga ni, salah satu bila neraka nak sambar dia, kalau dia pernah menangis hati dunia ni kerana Allah, maka diharamkan api neraka tu pada menyambar tubuh badan dia. Ini soalan bocor. Perempuan berhenti menangis sebab jantan. Tak ada faedah tu. Menangis kerana Allah. Faham? Yang ni, apa suami nak setuju je. Faham? Faham ke tidak? Tak lepih tu. Cara muka tak berhenti kan? Tak, maksud saya tu menangislah kerana Allah. Allah. Dalam kitab Mekah Syaptul Kulut bawah tajuk yang sama, kita tengok macam mana dikatakan malaikat itu, malaikat tu Nabi gambarkan malaikat tu kepala dia sampai bawah arasy Allah, kakinya sampai dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah kanan tutup bahagian barat bumi, sayap sebelah lagi tutup bahagian timur bumi. Bosar tak bosar? Bosar. Malahan jumlah bulu dia tu, bulu-bulu-bulu pada sayap tadi, menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia. Cuba fikir. Sekali seorang hamba Allah, anak-anak Adam, iaitu umat Muhammad, berselawat ke atas Nabi, maka Allah akan perintahkan malaikat tadi menyelam ke dalam nur arasy Allah. Dalam nur lautan nur arasy Allah ni, bila dia keluar, dia akan mengibas-ngibaskan sayapnya, maka akan tertitislah satu titisan nur pada setiap bulu-bulu-bulu-bulu yang banyak tadi. Setiap satu bulu itu mewakili jumlah malaikat mendoakan keampunan untuk orang yang berselawat dan kesejahteraannya sampai hari kiamat. Itu baru sekali selawat. Itu sebab dikabarkan orang yang tak selawat pada Nabi Qadakut. Dan akhirat besok, kenapa saya cerita pasal selawat? Akhirat besok, Nabi nak kenal kita hanya ada dua cara saja. Dalam banyak-banyak Nabi, Nabi kita yang ada kupon syafaat tu. Kita kena syafaat akhirat besok. Akhirat besok kita kena bangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Ni cerita kiamat pula ni. Dah banyak betul cover ni. Kan? Sekali datang cover habis. Hari kiamat besok kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Ikut amalan masing-masing. Tapi masa tu telanjang tanpa sibuk tengok orang lain punya. Faham? Sebab masing-masing orang, tak ada dah. Hui! Tu kan pengusir satu penduduk. Oh, tak ada. Imam, imam. Tak ada, tak ada. Tak ada dah. Semua masa tu sibuk nak lepih tongkuk masing-masing. Ya. Tak rapih dah semua. Heran. Nampak bini lagi, nampak anak lagi. Nampak bini lagi, nampak lah ni bini juga. Sini pun bini. Ya Allah, ramai betul bini eh. Kena kopong lah. Bini pula nampak, laki pun lagi. Sebab masing-masing takut kena tuntut. Lepas tu dalam lagi semua nak cari bantuan, cari talian hayat. Jumpa dengan Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, bantu aku. Wahai Nabi Adam. Nabi Adam jawab, nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri. Jumpa Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, bantu aku. Wahai Nabi Ibrahim. Tapek dah. Nafsi, nafsi. Sini, sini.
Jumpa Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bantu aku, wahai Nabi Musa. Nabi Musa pun jawab, tak dapat tolong, kau pergi cari Muhammad. Nabi Musa pun kenal Umat Muhammad. Tengok muka tahu ni Umat Muhammad ni, pergi cari. Jadi macam ada satu tanda lah, dengan saiz satu rupa ni Umat Muhammad ni. Masalahnya daripada satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain, jarak masanya 1,000 tahun akhirat. Kita fikir ringkas cerita, sebab kita tak nak detail tu tajuk hari lain. Makna dah dua ceramah kena panggil. Berjumpa dengan Nabi kita, ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kita. Kalau Rasulullah boleh jawab, ummati, umatku kemari. Mana Nabi kenal kita. Tapi kalau Rasulullah bantu aku ya Rasulullah, kau siapa? Kalau Nabi tak kenal kita, sesialah berpuluh tahun duduk kayak lulangat ni. Yang tak menurih betul. Kan sampaikan Nabi boleh tak kenal kita. Pembondok hidup dalam dunia, Nabi tak kenal kita. Tiket yang Nabi tahu, salam baca. Selawat pada Nabi banyak-banyak. Yang kedua, amalkan apa yang Nabi suruh. Buat. Sunnah Nabi. Buat. Itu dia. Saya cerita pasal selawat ada sebab. Ada sebab. Lepas tu, ringkas cerita. Ni ringkaskan lagi ni. Sebab tajuk tu nak panggil saya lagi. Nanti saya nentilkan. Nabi dapat bawa kita ni, katalah kita. Dia syafaatnya ada tiga jenis. Syafaat yang pertama, dapat keringanan di padang mahsyar. Yang kedua, dapat masuk dalam syurga tanpa roblox. Direct masuk tanpa hisap. Tak payah, tak tanya boleh lah. Jadi syurga confirm. Masuk tahu. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Tapi sebab ada secembis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi selamatkan kita dan pindahan masuk dalam syurga. Kalau yang ketiga tu pun tak dapat, baru rantilah jadi orang. Yang kedua tu tadi, Nabi nak selamat. Katalah Nabi kenal kita, Nabi pun selamatkan kita, nak bawa ni, bawa masuk syurga ni. Tapi tiba-tiba terdengar dalam mengikut-ikut Nabi tu, terdengar bunyi yang sangat bingit. Bunyi apa pula ni? Rupanya bunyi ngauman api neraka. Punya kuek bunyi nak pocah ke gendang telinga ni. Berapa jarak dia? Sampai bunyi kuat sangat tu, berapa jarak dia? Jaraknya 500 tahun perjalanan. Macam tu lah dahsyat api neraka. Dan bila jarak dah macam itu, kan Nabi pun sebut, demi umatku yang bersolat, berpuasa, berzakat, berhaji, beribadah kepada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Nabi halau. Makin okey api itu. Nabi halau, makin okey. Dogil betul api. Pergilah kau. Datang lagi. Nabi pun buntu. Maka datanglah Malaikat Jibril membawa segelas air. Dia bawa segelas air macam ni habis korang kan. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini, kemudian kau siramkanlah kepada api itu. Nabi pun ambil, Nabi siram. Reda api itu. Nabi pun tanya balik, wahai Jibril, air apa yang kau bagi ke aku ni? Wahai Muhammad, itulah satu gelas tadi, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Sebab hanya dengan tangisan kita teh dunia ni. Tu sebab Nabi suruh kita bangun malam. Bangun malam ada harapan lagi. Seseorang tonton, kegolak-golak. Kenapa yang mikir jenang lagi? Ya, sebab solah kita nangis. Sebab nampak tak macam tu? Di dalam bab yang sama, Imam orang lelaki, Allah Ta'ala perintahkan, masuklah kau ke dalam neraka. Dah perintah masuk neraka, terdengar satu suara, ya Allah, janganlah kau masukkan dia ke dalam neraka, kerana sesungguhnya dia pernah menangis keranamu, ya Allah, aku sebagai saksinya. Siapa yang cakap tu? Bila dia tengok, rupanya berkat sehelai rambut. Rambut dia jadi saksi. Waktu dia menangis tu, air mata tu terkonok ke rambut tu. Jadi rambut tu cakap dengan Allah Ta'ala, dia pernah menangis keranamu, ya Allah. Maka masuklah dia ke dalam syurga. Tapi malam kan kau menangis, tak payahlah ditadah rambut tu. Jangan ya, nak bagi faham. Nampak tak? Ada beberapa orang dapat masuk syurga. Bila dia masuk ke dalam syurga, kan?
Masuk ke dalam syurga, kemudian Allah Ta'ala beritahu pada malaikat, wahai malaikat, kau bukakan tabir-tabir ini supaya mereka dapat memandang wajahku. Terkejut malaikat. Ya Allah, bagaimana mungkin kami membenarkan mereka melihat wajahmu? Walhal masuk tu, dia dah masuk dah dalam syurga tu. Malaikat dah mabak, dia masuk, siapkan singgah sana dengan kehebatan suasananya, cantiknya, indahnya. Kemudian Allah Ta'ala suruh buka pula tabir. Terkejutlah malaikat. Macam mana mungkin aku buka tabir nak bagi mereka melihat wajah kau, sedangkan mereka neraka tak dunia. Allah Ta'ala kata, kau bukakan tabir ini untuk mereka, kerana sesungguhnya mereka pernah menangis kepada aku, untuk aku, ketika mereka berada di dunia. Malaikat pun Allah Ta'ala kata macam tu, dia pun buka. Buka aja tabir, ke semua tadi yang masuk syurga bersujud kepada Allah Ta'ala. Janganlah kalian bersujud, sesungguhnya ini bukan tempat beramal, ini bukan tempat bersujud. Bangkitlah semua. Allah suruh bangun. Apakah engkau tidak rela kepadaku? Allah Ta'ala tanya. Bagaimana mungkin kami tidak rela kepadamu, ya Allah, dengan tahap engkau telah memberikan kami sesuatu yang indah, yang tak pernah terlihat dari mata, tak pernah terdengar dari telinga, tak pernah terbayang ke hati. Punya hebat syurga tu, tak dapat nak gambar. Ceritalah macam mana pun, tak dapat. Ya, itu sebab yang penting, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kita ni semua dah baik dosa, jadi nak ganti dosa ni senang kan? Baik-baik banyak-banyak. Hidup dalam dunia ni saya sebut, sementara sifat ni. Jadi apa benda yang kita kerja dalam dunia ni? Kan? Kita duduk mana? Langat ya, saya dah. Langat ya. Apa dah hal? Langat okey apa? Kan? Bangunan pencakar langit sudah ada di langat. Konum yang langat jaya. Dia duduk bawah bukit sikit. Tiba-tiba ada patron ke depan. Okey lah tu. Mengadu-ngadu lah sekarang ni, dah pandai jam pula kan. Punco pasal malam ke nending. Punco. Ha. Saya tahulah kan. Saya sini yo. Kan. Adalah rahsia. Yang tahu-tahulah kan. Ha. Jadi, makna kata dunia ni sementara. Tapi apa yang Allah bagi ke kita, syukur. Sementara. Bila dah kata dunia ni sementara, yang kita kejar benar, kita nak masuk syurga. Nak masuk syurga, buat cara nak masuk syurga. Soalan bocor dah beritahu. Menangis, nangis lah. Bangun malam, tak dapat sehari sekali, buat seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Payah lah sekali, setahun sekali. Program yang diprogramkan oleh imam, buat kat sini. Setahun sekali pun tak dapat, 10 tahun sekali. Tak ayah boleh. Semua hidup sekali. Itu pun tak dapat. Cari tali jorut lah. Terjun. Pedah hidup. Payah warna. Bangun malam. Sebab bangun malam tu. Sebab Sayyidina Abu Bakar kata apa? Akan tiba masanya nanti kau akan melihat ketika di padang mahsyar nanti ada orang yang menangis air mata darah. Punya banyak air mata darah tu sampai kalau tak perahu belayar. Menyesal. Berapa? Nak menangis-menangis di dunia. Nangis di dunia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Manusia ni digilo dunia kan. Menangis sebab dunia. Oh, tu paling hino lah. Paling hino, nangai. Didatangkan dunia ni dalam keadaan yang hino pada orang yang mengejar akhirat. Ha, kalau kita baca lah. Apa yang disebut pada orang yang mengejar dunia ni. Kita akan kecewa. Contohlah paling senang. Kita kejar, kita boleh kereta baru. Dia nak benar kereta. Soalan ni, berapa lama rasa baru? Berapa lama rasa baru? Cuba cakap. Kereta awal lama rasa baru. Kereta, hui, kereta baru nampak. Tu. Kita tunjuk kan. Hui, kereta baru. Lepas sebulan dah tak mudah muak, orang tak ada sebut dia dah. Bayar kali pertama dah boring. Ni, paling boring tengah hidup rotek. Lagi boring. Aduh, banyak yang pula aku nak bayar. Eh? Macam orang perempuan lah tuan-tuan. Dia nak kereta abang. Abang langsung nak pakai kereta ni. Dia pakai kereta tu pergi kojo. Bukan lah, lelok lah. Masih bang, time rotek. Bang, rotek. Dia tanya kita orang abang. Tak apalah, baik channel kan. Bayarlah tuan-tuan. Kita kan takut bini. Bini menakutkan. Macam tu lah.
Betul. Dunia sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Apa tanda-tanda dunia? Apa dia? Yang pertama pasangan. Gila ke pasangan. Dunia. Melainkan kita bawa untuk, ingat tak Nabi kata? Melainkan kita ambil dunia sekadaran untuk bekalan akhirat. Maksudnya pasangan kita ni biar jadi bekalan akhirat. Suami yang melekorkan, ingatkan dia. Isteri yang lekorkan, ingatkan dia. Sama-sama nak menuju syurga Allah. Jadi akan datang bawa bini. Sebab apa? Nak syurga. Dah duduk dalam taman syurga. Untung-untung meninggal dalam taman syurga. Depan Kaabah lah tu. Tak tahu. Ya, tuan-tuan, saya cakap kita tengok gambar ni pun nampak pahala tu. Tengok gambar pahala. Syurga Allah yang kita nak kejar. Tapi kalau lekor dengan pasangan, bercintan-cintun tapi tak jadi apa, akhirnya dunia lah. Tak jadi apa. Kan? Pasangan kita ni sampai masuk ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ringkaskan ji'un. Ada orang tu dia ambil nama Islam teh. Nama anak kau, saya ikut nama Islam ustaz. Apa nama anak kau? Tony. Apa Islam tu? A'uzubillah minasyaitanir rajim. Tony tu, Tony rajim tu. Tony. Belih lah main potong kat situ pula. Kan? Pasangan kita kan. Kita ni kalau sampai masa salah seorang mati. Tak suami mati dulu, isteri mati dulu. Menurut kajian lelaki mati dulu ada perempuan. Ini perempuan layan suami elok. Ni semua fragile. Bila-bila masa boleh jiun. Jadi layan elok. Faham? Masak yang paling sadap dia nak. Bayangkanlah banduan yang nak mati dia kan. Dia siapkan makanan sadap. Masa tu tak selera makan. Kita masak sadap. Bang, bang nak makan apa? Cakap. Cakap. Masak. Tak. Tapi tak payahlah mengarau masak. Laki tanya, apa kau nak ni? Takut abang tak ada lagi dah besok. Langsung tak selera makanan tu. Tak ada lah. Mana masak yang terbaik lah. Yang terbaik. Pandai masak si abang. Bukan apa bang. Saya nak syurga bang. Wah macam tu lah. Barulah betul. InsyaAllah. Abang yakin. Isi abang kan ke syurga. Macam tu lah. Dah, jom kita salat sesama. Syurga. Anak kita mana? Panggil anak kita salat sekali. Syurga. Cara nak masuk syurga tu adalah. Ni masuk syurga. Dia nak anak jadi orang yang hufaz, hafaz Quran. Umur 7 tahun dah dihantar masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kono? Pertandingan melalak menyanyi. Baik-baik. Kan? Taklah pertandingan azan kau. Pertandingan mengaji kau. Kan pertandingan. Cowek. Yang kedua tanda dunia harta. Rumah sampai masuk habis. Kan? Dulu masa mula-mula duduk sini, orang semua cakap Kondok Langat Jaya. Dulu mana ada? Baru berapa tahun ya flat ni, apartmen ni. Oh nampak kan? Pusat jam ni, tempat dia depan ni jam sebenarnya dia traffic light depan ni. Saya pernah accident depan ni. Dulu saya berhenti dekat traffic light, ada lori belakang langgar. Sakit. Saya ingat ni. Lama dah. Dan sebab dia langgar saya tu, saya terlanggar pula motor dekat depan. Kesian. Pergi, saya tak tahulah. Kau datanglah dia malam ni, tak tahulah. Saya siap hantar dia sampai apa, sampai ke klinik. Lepas tu, dah pergi klinik tu. Alah, taman apa tak? Alah, yang bawah tu ada rumah-rumah yang ada bangunan yang coklat-coklat sikit tu. Taman serai apa tak? Serai kot apa nama. Tak ingatlah. Saya hantar helmet dekat rumah. Dek-dek. Ingat dia nak sekolah ke tu. Deknya helmet mak ayah kau. Mak ayah mana? Mak kau elok. Ayah kau elok. Dan hantar helmet ya. Helmet itu tinggal dalam kereta. You know. Terima kasih. Ingat je lah. Peristiwa. Adalah cerita ya. Kedian nak cerita. Kan? Adalah cerita. Jadi, makna kata harta rumah sampai masuk habis. Kereta saya cerita dah tadi. Motor besar berapa lah? Ada orang tu dah turun lah baru kamu jumpa motor besar tu. Mula tak tahu macam ni lah. Apa ni lah?
Macam ni lah pun apa ni? Macam ni lah. Dia tu lah. Dia kalau pandang ke kanan tu bukan belagak, ada apa ni? Sampai ke Bukit Merah berhenti. Boruk tu pun terpengaruh. Tak ada beza lah dia ngaku dah macam ni lah. Turun dengan apa hal lah pula. Saya tak cakap orang sini dah topik lain. Kan, tak apalah. Tapi jangan lekor lah. Jangan lekor tu dia. Dunia. Dan yang ketiganya, kedudukan kuasa pangkat. Sampai masuk habis. Kan? Aku pegawai paling besar dalam Selangor. Kau tak tahu ke? Ending pencen. Dah pencen lah. Tahu tak? Sampai masuk habis. Tak ada apa. Kedudukan kuasa. Ketua pengurusi satu penduduk. Dah berapa kali tukar lah. Kan? Kau memang dia tiap-tiap tahun. Pedio dia. Siapa fungsi satu penduduk sini? Mana? Ada tak? Ada tak? Datang tak? Ada. Dah dapat. Yang keberapa dah ni? Keempat. Yang keempat. Nampak? Tukar. Dia pun tak ada cakap. Aku akan pastikan aku fungsi sampai bermilu. Dia muka pun saya tengok muka pun tahu muka tak nak lah. Tolonglah bagi orang lain. Ni ya. Barik kan. Jadi kutuk. Nanak pula dapat jago yang bangsa dogi tak nak dengar cakap. Suruh bayar khairat pun lihat apa perangai. Bayarlah. Berpingit bayar. Ha? Koman RM4 sebulan. Setahun. Kondomnya tinggi macam ni. Naik lift. Kereta besar-besar. Kau takut. Bayarlah. RM40 cover berapa? RM40 kalau cover berapa ribu? RM100. Patutlah dia payah. Payah. Tak apa lah. Kita bincang tajuk lain. Cuba bincangan takaful tu ke apa kan yang apa khairat tu takaful khairat tu ialah merengankan ingat semua duit bukanlah segala-galanya memanglah tapi segala-galanya nak pakai duit orang yang mati tu memang tak nak duit dah tapi keluarga tu nak mengurus jenazah tu semua duit iyanya main betul bayarlah nak memudahkan urusan yang pengusi imam apa semua bila ada meninggal je nak uruskan pula dengan karya. Kan? Kubur nak gali semua nak kena bayar upah orang gali tu. Ya. Ya, kat sana kubur. Kubur makin lama makin tak ada. Rumah makin lama makin banyak. Itu yang di Negeri Sembilan, dulu waktu saya kojo makin, dululah. Kita wajibkan pemaju bila buat rumah, wajibkan reservekan sekali tanah kubur. Nah, kalau dia kubur, dia kena bayar certain pampasan, amount pampasan supaya kerajaan negeri akan tebus duit tu untuk mencari tanah kubur. Beli tanah untuk jadikan tanah kubur. Fikir buat tempat orang hidup dan tempat mati tak fikir. Kan? Nah, nampak. Sini mana nak tanam? Jerap. Semualah. Iyalah betul. Itu sebab patutlah RM40 dapat nanti sangat sebalah ya. Golek antah ya tu dah payah bana. Kan. Dokek. Alah hai. Bayarlah. Malu betul lah. Pengumuman khairat sebelum ceramah. Macam mana cara tak jadi? Ya payah bana, faham eh kan. Kebetulan hari ni ramai bayarlah tuan-tuan puan. Kadang-kadang ni bukan tak ada bayar, terlupa. Kadang ni panas. Ha? RM40 only. No problem at all. No problem. Sampai sudah tak payah. Dia punya no problem tu kan. Bayar kan. Untuk kemudahan kita juga. Lagi satu, kadang kita bayar, dia kata, katalah saya bayar tahun tu, soalan yang biasa tanya, bayar RM40 tapi tahun tu tak ada yang meninggal. Macam mana? Kau nak balik ke RM40 kau tu? Tak payahlah. Maknanya kita akan gunakan itu untuk bantu pengurusan jenazah tu, betul tak? Betul kan? Mana boleh tak betul? Betul kan? Buat tak? Jadi kita buat. Ya? Jadi makna kata balik-balik cerita tu tadi. Dunia ni sementara sifat. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Kan? Akhirnya keluar ke pangkat. Akhirnya habis. Tanyalah ayah anda bonda yang dah pencennya. Tanya. Kejap ya? Macam kita pergi R&R. Kan? Tak ada siapa pun sampai R&R. Cantiklah R&R panggul. Aku ingat nak ambil rumah kat sini. Tak ada.
Cuk ke RNA tu berak, koncing ataupun makan atau boli, bungkui naik kita jalan. Yang naik bas tu gila. 15 minit, 15 minit naik, jangan lambat. Ah, tu. Sementara. Macam tu dunia ni sementara. Macam ambil contoh lagi sekarang, Bangladesh. Bangla tu. Kita tengok dia makan nasi, dia letak kuah, dia letak kentang atau bawang, tu yang makan dia. Minum air kosong. Apa dia tak mampu kau beli lauk tu? Mampu, tapi duit mana? Semua hantar balik Bangladesh. Sebab dia sadar Malaysia bukan tempat tinggal dia. Tempat tinggal dia Bangladesh. Dia dah boring, so dah berapa tahun dah kerja. Sana dia balik, rumah dah basah, ketua dah basah, apa basah. Selesai. Apa dia peduli? Dia pakai baju biru, seluar kuning, kasut hijau. Apa dia peduli? Pegang tangan sesama jantan jenis riang. Ada apa dia peduli? Lantak kau lah nak cakap apa. Betul. Sebab dia tahu. Tapi ke Bangladesh, elok dah. Macam itulah keadaan kita. Dunia ini sementara kita akan tinggalkan. Apa yang kita kejar ke dunia ini? Untuk kita tinggalkan. Dan Nabi pesan, kalau kamu hidup pagi, jangan cita-cita hidup petang. Kalau hidup petang, jangan cita-cita hidup malam. Kalau kamu hidup malam, jangan cita-cita pula hidup pagi esok. Bila-bila masuk, boleh mati. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang sehat, esok pagi dah tak bangun. Kajut-kajut dah meninggal. La ilaha illallah, meninggal. Langsung fungsi tanya, RM40 tu dah bayar lu? Contoh, kan? Jadi makna kata, bila dah meninggal dunia, kita cakap, lah dia sehat semalam. Mulalah keluar teori-teori itu. Patutlah semalam dia tak bercakap sangat. Nak mati rupanya. Mulalah keluar teori-teori itu. Aku rasa ya dah. Muka nampak pucat, kan? Macam, tak payah, tak payahlah. Dah nak mati-mati je lah. Yo, tu sebabnya kita ni janganlah kerja dunia mana. Sebab kita nak kerja syurga Allah. Nak kerja syurga Allah, nak azan dulu. Azan dulu tak terus je? Terus ya? Tu bunyi mana tu? Bunyi jam kau yang pun. Kau ke Kaabah tu bunyi? Anak awan sini ya? Bagus lah, bagus. Cantik konsep ni. Bagus. Kan? Ya. Kita tengok dapat pahala. Pertama, tengok muka mak ayah. Dapat pahala. Tengok muka mak, tengok muka ayah, pahala. Mak ayah dah tak ada, Ustaz. Ziarah kubur dia, pahala. Kedua, tengok muka suami, tengok muka isteri. Pahala. Dengan syarat, suami dan isteri sendiri. Nah, faham? Tengok bini orang, webok. Tengok lelaki orang tapi, hello, tapi tengok suami kita sendiri. Tengok suami. Suami pula tengah-tengah baca surat khabar, tinjau bini lepek kain. Dan bini ni tak apa nak dicakau pun tak tahu. Yang suami ni Allah 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 pahala. Isteri tengah lepek-lepek kain, nampak suami terlelap kat sofa. Yang bini tengok Allah, seburuk-buruk makhluk dosa. Itu jangan. Jangan cakap macam tu. Kau kutuk lagi kau dosa, jangan. Pandang tu pahala. Ketiga, pandang Quran dapat pahala. Tengok Quran dapat pahala. Apatah lagi baca, lagi besar pahala. Tengok Quran, baca dan faham, lagi besar pahala. Tengok Quran, baca, faham dan amal, lagi besar pahala. Yang keempat, tengok Kaabah dapat pahala. Itu sebab orang tu turun dulu. Dia gemar letak frame Kaabah. Tengok Kaabah baik pahala. Sekarang ni dapat real gambar. Nampak tak? Real. Nasib baik tak ada letak je lah suat topi tu. Tak berapa rambut pun cium tu. Mana? Ya. Ya. Kan? Ya tak ya. Kenapa tak ada letak je lah suat tu? Gambar kan? Ramai ambil gambar sini kan? Kan? Ya. Tengok Kaabah sampai pahala. Apatah lagi yang pergi ke sana. Apatah lagi yang tengok, pergi dan beribadah di sana. Lagi besar pahala. Ya. Jadi baik. Ketika seorang Muslim ini mengajar apa yang ada di dalam dunia ini tanpa melupakan akhirat, maka dia tidak mensia-siakan kehidupan dia.
Dalam surah Asy-Syura disebut barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat. Nah, dengar ayat yang betul-betul. Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, maka Allah akan tambah keuntungan itu baginya. Maknanya keuntungan yang tambah apa? Dunia. Kejar akhirat, dunia pun Allah bagi. Jangan kita risau. Tapi barang siapa yang mengkendaki keuntungan dunia, maka Allah akan berikan sebahagian daripada keuntungan dunia itu. Dan sesungguhnya, maknanya bagi sikitnya. Yang dia nak tu je Allah Ta'ala bagi. Malahan dia tidak akan rasa bahagia dalam dunia. Surah Asy-Syura ayat 20. Tengok. Tak bahagia orang kaya dunia. Tuan-tuan tengoklah orang kaya. Masa bila tuan-tuan tengok dia happy? Tengok. Aduh, muka kotak. Duit banyak. Penyakit pun banyak. Pil sekilo. Pil pil ubeknya lah, ubek cair darah lah, pokatnya lah, kahak lah, inilah, itulah, macam-macam. Macam ubek makan eh. Kan? Tak bukan cakap orang sini dah. Ni contoh lah kan. Kadang orang banyak duit kita tengok, hidup tak tahu, tak bahagia. Kadang. Dah lah tak bahagia, tunjuklah dalam YouTube. Tunjuklah YouTube. Dan kita pun tengok. Tak ada kojok kan? Tak ada kojok. Duduk, tunjuk dalam YouTube. Pap, dia tengok ramai orang tengok dia. Kita tengok macam mana hidup dia macam tu. Entahlah kadang. Contohlah, kita bagi contoh paling senang ni, contoh dalam surau ni kan. Tiba-tiba ada satu hamba Allah cakap pada semua, jangan keluar dulu ya. Tolong tinggalkan nombor akaun masing-masing. Saya gembira tengok semua yang datang ni. Jadi dengan ini contoh tu, jangan tuntut ni contoh. Tiba-tiba ada lah seorang hamba Allah ni sebab apa? Dan saya akan bank in kepada setiap orang 500 ribu seorang. Contoh. Contoh tu, jangan tuntut, contoh. Tiba-tiba 500,000 termasuk dengan budak-budak ni pun ada. Besok tu berhenti sekolah dah. Dia tak nak ke sekolah dia dah. Yang ada yang kerja berhenti tauhid pun ada. Ada orang kata dia nak berniaga, dia nak buat bisnes 500,000 dia cantik benar lah. Ada orang tu nak beli rumah lah pula. Tak nak duduk sini, nak cek landed pula, nak beli rumah ke kampung. Contoh lah kan. Nak tunjukkan sebab apa? Sebab pada kita itu cukup banyak mungkin. Mungkin lah. Tapi ada setengah orang ni dalam account ni 50 juta dia tengah garu kepala, mana nak cari duit dah. Sebab Allah Ta'ala uji kita. Sehat dengan sakit. Hidup dengan mati. Kaya dengan salah, bukan dengan miskin. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Ingat tu, Allah uji kaya dengan kecukupan. Ha, tu sebab kita kena syukur banyak-banyak pada Allah. Kan? Firman Allah menyebut tentang bagaimanakah pentingnya kita kerja kehidupan akhirat. Malahan Nabi sendiri minta, umat aku ni jangan bagi umur panjang-panjang. Umatku umurnya sekitar 60 ke 70 tahun saja. Sebab apa? Sebab Nabi sayang kita. Nabi minta umur kita jangan panjang-panjang. 60-70 tahun dah. Sebab apa? Bila bagi umur macam tu, kita boleh bajet lebih kurang umur berapa. Bila masuk umur 60 kan, aku tak ada bodoh nak kerja lah. Tu dia dah sampai kat surau. Dia sampai kat masjid. Ustaz malu lah ustaz, dah tua-tua pergi masjid. Tak, jangan malu. Ada orang tu dah nak mati pun tak sampai surau. Ha, tapi kita sampai, syukur Allah, doa ya Allah, kau kurniakanlah istiqamah padaku ya Allah, agar terus beribadah kepadamu di rumah Allah ini ya Allah. Minta, minta macam tu. Ya, kita belagak pula. Oh, aku okey, okey, ni sampai suar, orang lain tak sampai. Rasanya aku orang lain tu, jangan. Tahu mana bahasa tu. Tapi doa minta supaya istiqamah. Purata umat Malaysia, apa, orang Malaysia ni umur purata 60 tahun. 60 tahun tu normal. 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar vaganza. Ha. Ha, jadi kalau kita sampai 90 tu kehanan lah tu kan. Tapi kebiasaan memang 60-70. Nabi lah minta. Sebab apa Nabi minta macam tu? Sebab Nabi kenal umat dia. Nabi kata, anak-anak Adam, kalau diberikan dua lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bayangkan kalau umur kita macam umat Nabi Nuh, 950 tahun. Ha, macam kau berapa lama dah jadi pengusi satu penduduk tu? Baru 500 tahun. Oh.
Contoh macam tu lah, contoh lah kan. Umat. Kau berapa lama ke nak pencen? 700 tahun lagi. Umat lama lah. Macam tu lah contoh kan. Kalau lah umur kita kalau 950 tahun, silap-silap yang pasang kamera ni pun dia beritahu. Orang tak ada semua balik ni. Yang pasang kamera ni, Ustaz, nanti dah habis kan Ustaz, tolong tekan off tu. Dia pun balik kan. Saya cakap lah seorang-seorang macam tu kan. Itu sebab Nabi minta umur jangan panjang-panjang. Supaya kita tahu, setakat ni, kita dah 50-60, pencen. Dah pencen, pergi surau masjid, dah tak ada apa dah. Kajar. Supaya Nabi bagi peluang ke kita. Faham kan? Tapi, janganlah kita tertipu pula. 60-70 tahun dengan baru mati, tak? Tak semestinya. Ada budak tidur, dalam tidur umur 20 tahun meninggal. Ada seorang budak tu, saya cakap market Wangsa maju. Mak ayah datang jumpa saya. Ini kira 3 tahun lepas jumpa saya. Dia terlewat sikit datang. Dia ingat camah lepas isyak. Lepas isyak pun dia datang, dia jumpa saya. Ya Allah, saya bawa hajat anak saya. Kenapa? Nak sangat jumpa dengan Ustaz. Oh ya ke? Anaknya mana? Anak saya dah meninggal, Ustaz. Dia nak sangat jumpa Ustaz. Oh ya ke? Ha, ni dapat jumpa Ustaz bagi pihak dia lah. Oh ya ke? Berapa umur anak? 11 tahun. 11 tahun? Dia sakit apa? Tak ada sakit, Ustaz. Dia meninggal dalam tidur. 11 tahun. Meninggal dalam tidur. Tapi Ustaz tiap-tiap malam tak pernah miss, Ustaz. Dia tengok video YouTube Ustaz. Oh. Tapi jangan salah faham, bukan sebab itu dia meninggal tau. Orang ni bukan boleh pusing-pusing cerita ni. Ha, kau nak mati kau tengoklah dia cakap dengan bini kan. Tak ada macam tu lah. Kau nak mati matilah, tapi dia memang betul dia cakap. Dia, mungkin ustaz-ustaz lain pun dia tengok lah. Ustaz Kazim semua dia tengok. Tapi nak beritahu, budak ni meninggal. Bayangkan, setiap malam tengok majlis ilmu dalam handphone. Dan dia meninggal, katalah meninggal tengah tengok majlis ilmu. Mulia dua budak. Kedudukan dia. Mak. Tu yang imam selalu doa. Allahumma akhtim alana bisnul khatimah. Wala tahtim alana ya Allah bisu'il khatimah. Minta ke habis yang baik. Itu sebab orang tak pergi surau. Jangan kutuk orang pergi surau. Daripada taman-taman perumahan tu kan ada satu surau, ada satu surau, ada masjid. Jangan kutuk orang pergi surau. Orang yang kau kutuk tu tak pernah miss, setiap malam akan mendoakan kesejahteraan semua orang. Tengok tadi imam. Doa. Mana ada imam doa? Ya Allah, kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu pergi mampus. Mana ada? Tak ada. Imam doa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya minhum al-amwat, doa untuk semua. Barangkali doa itulah orang lain pun sejahtera. Ha? Penting tu kena ingat. Ha, datanglah surau jadi orang yang mendoakan orang. Bukannya syek dapat doa. Ya, doa kan. Ya. Ha. Walaupun kesedaran dan kesedaran betapa sementaranya dunia ini, tetapi kita lihatlah betapa ramainya orang yang mengabaikan akhirat. Mereka sibuk dan asyik dengan dunia, seolah-olah merasakan bahawa mereka akan tinggal selama-lamanya di dunia yang fana ini. Mereka terlupa yang mereka sedang berjalan menuju akhirat. Lihatlah segala peristiwa seperti bencana alam, kematian. Apakah tanda-tanda tersebut masih kurang membuatkan kita sedar? Bila itu sebabnya kalau nak ubatkan penyakit sombong, nak ubat penyakit sombong, ada 3 ubat nak rawat penyakit sombong. Pertama, pergi ziarah orang sakit tenat. Bila ziarah orang sakit tenat, kita akan tengok, ya Allah kesiannya, ya Allah, aku besok macam mana lah. Kurang sombong. Tapi jangan saja-saja pergi hospital. Ada tak sesiapa yang tenat ni? Bukan macam tu lah. Maknanya kalau dengar yang sakit tenat, pilih ziarah. Yang kedua, nak ubat penyakit sombong, ziarah orang meninggal dunia. Tengok orang meninggal dunia, mesti kita akan cakap, ya Allah, Allah. Ramai orang tengok ni, aku besok meninggal ada tak orang tengok? Kadang kita terfikir macam tu. Ya. Tu sebab, ni saya nak pesan ni elok-elok ni, tak semua jemaah. Ziarah orang meninggal, jangan sibuk cerita pasal dunia. Jangan cerita pasal dunia, ziarah sasanya. Nak apa, masuk dalam, baca Yasin kau, tahlil sikit, doakan untuk Allah yarham ni. Berbungak dekat luar, tergolak-golak. Heran nak tengok. Kau nak berbungak, pergi balik lah. Jangan datang. Tengok ada sengah kan, dia datang, cepat-cepat dia baca, pun sempat balik. Okey, gerak tu, kasih. Assalamualaikum. Sabar, ya. Jalan. Itu ya. Berbungak besar dunia.
Pahal weh, MU kalah lagi malam tadi. Cinta MU, pahal. Asyik Liverpool yang menang. Contoh lah, kan? Contoh. Cinta dunia, tak payah. Ya, ingat tu. Ziarah orang meninggal dunia. Dan ketiga, nak ubat penyakit sombong, ziarah kubur. Tak ada siapa pergi kubur, dia tak terfikir pasal kematian dia sendiri. Asalah tahu hitam mati orang tu, kalau dia tak fikir dia akan mati. Ha. Pergi kubur mesti terfikir ni. Ya Allah, aku ni besok mana lah tanam. Dah penuh pula kubur. Contoh eh. Ya, betul, tentu kita akan risau. Kita akan fikir, Allah, macam mana aku nak mati dengan tahap aku ni tak bersedia lagi. Macam mana? Iskanda Zulkarnain. Buka lah nanti. Google lah cari. Dalam sejarah tu, dia adalah raja yang paling alim, paling soleh dalam sejarah raja dalam dunia ni. Tentera-tentera dia, bila ditanya, tak ada siapa pun, tak ada seorang pun tentera dia yang tinggal solat. Tak ada. Tanya, siapa yang tahajud? Semua tahajud. Tidak. Dan dia pesan, kalau aku mati nanti jangan tiga perkara. Kena suka naik kata. Buat apa? Yang pertama, pastikan tabib yang handal-handal usung jenazah aku. Tabib ni, hari ni bahasa doktor lah. Ya. Usung jenazah aku, tabib yang handal-handal. Yang kedua, waktu usung jenazah aku tu, kau taburkan segala harta kekayaan aku. Dan yang ketiga, waktu usung jenazah aku, pastikan tangan aku terkulai, biar semua orang nampak. Apa cer? Tentera dia tanya. Kan kenapa? Apa sal? Timkai? Apa hal? Kenapa nak macam tu? Yang pertama, bila jenazah aku diusung oleh tabib-tabib yang handal-handal, nak beritahu hebat macam mana pun doktor itu, tabib itu, dia takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Yang kedua, kau taburkan segala harta kekayaan aku, kau tengok orang berebut-rebut ambil harta tu tanpa mampu kau buat apa-apa, sebab harta kekayaan tak bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiga, biar keluar tangan terkulai, nak beritahu kat semua orang, macam mana kau lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Tangan dah terkulai layu di Tasik Madu Fauziah Latif. Sebab budak Kuala Lumpur sebut, masa dah time. Jenazah tu, kita terbalik macam ni, kita siram macam ni, pusing di sini awal. Kaki-kaki, dah tak libat apa dah. Tak libat apa. Kan? Itu kesedaran. Itu sebabnya Nabi sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin, tapi syurga bagi orang kafir. Kenapa? Apa maksud penjara yang kita faham? Penjara, apa penjara? Apa maksud penjara? Penjara lah. Kau tak faham penjara? Penjara. Apa yang kita faham pasal penjara? Yang kita faham apa dia? Terkurung lagi. Dia tak bebas. Inilah terkurung tak bebas semua tu lagi. Terhad kan? Dinding ni nak melangkah adalah berapa langkah ke kanan, berapa langkah ke kiri, berapa langkah ke depan, ke belakang. Kan? Makan. Boleh order? Nah, ni menu hari ni. Cepat. Beritahu. Kau nak makan apa? Mana ada? Apa dia ulur tu makan lah. Bubur-bubur lah. Pisang-pisang lah. Apa dia bagi? Macam tu gak hidup. Maksudnya penjara bagi orang mukmin, bukan semua tempat kita boleh pergi. Bukan semua benda kita boleh makan. Bukan semua benda boleh buat. Semua dah ada peraturan syariat Islam dah ada. Tu pada orang mukmin susah. Minum ni tak boleh minum. Kenapa tak boleh minum ni? Haram. Sebab dia sumber haram. Oh, tak boleh. Minum ni boleh? Tak boleh juga. Azal, arak tak boleh juga. Alah, tak boleh juga. Nak pergi ni? Jangan. Azal lah, diskon ni lah pergi. Alah, hai. Tak boleh lah, kejap ya. Tertengok ya. Tak boleh. Malaikat buat kuasa. Saya pergi dulu dengan puak kuasa pejabat agama pada satu operasi bersepadu tu, supaya kelab dandut. Ya Allah, gila betul. Tak tahan teringut. Bukan dia dengan aku tu, dia tu speaker tu. Mau makak-makak. Ya Allah. Lebih kurang macam tu lah bunyi. Ha. Cikguit bunyi. Itu bunyi alam kereta tu kan. Bunyi kuat kan, ya Allah, tak tahan tengok. Tetapi ada orang yang tahap air minum kat dalam kelab tu, boleh dipoluk speaker. Dia fikir, tahu tak tahu orang tua macam mana. Ada orang tua ni lah. Siapa?
Kan? Keadaan kita ni dalam penjara tu, itulah dia. Ada peraturan-peraturan yang kita kena ikut. Perbandingan dunia dengan akhirat ni, Nabi kata, ya, dalam satu hadis riwayat Muslim, seperti seseorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut, kan, kemudian diangkatnya dan dilihatkan apa yang diperolehi, apa yang tinggal. Itulah dunia. Ambil jari lah, celupkan dalam air laut tu, angkat balik, nampak tak? Biru ke merah? Apa pun tak ada, tak nampak apa. Kan, macam itulah dunia yang kita kojak-kojak. Kojak dunia sudahnya nak tinggal. Boleh rumah besar-besar. Sampai masuk tak, dia rumah tu habis, kita habis dulu. Boleh rumah besar-besar, orang makin tak ada. Anak makin besar, sudahnya dia ada kehidupan dia sendiri, dia tak duduk dengan kita, bergaul rumah itu. Abang. Apa? Pekak ke? Contohlah kan. Bergaul. Dunia buat rumah besar-besar ni pun masalah. Ada kemampuan buat, ada keperluan kita buat-buat lah. Buat rumah besar-besar, tampak semayang tak tu. Cikai tu. Tahu tak cikai? Komand lah, komand. Iya, tampak semayang. Bila orang nak tumpang semayang rumah kau boleh? Boleh. Setua boleh. Selimu boleh. Kiblat sini. La ilaha illallah. Level gitu. Nak tumpang semayang boleh? Dekat belakang ada bilik solat. Masuk dalam tu. Oh, baru steady. Yang dalam rumah-rumah kan, kalau kat luar tu, cuba tengok perumahan. Pemaju dia buat kan, dia rasa ada lokok kat dinding tu. Ni tempat wardrobe. Ni lokok ni kepala katil. Nampak tak? Sudah semayang depan jamban. Kita pula boleh renovate rumah, buat bosarkan dapur. Wah, tak berapa kali masakkan dapur tu. Bosarkan dapur. Buat meja panjang-panjang nak bagi makan ramai. Wah, berapa kali makan ramai kat situ. Buat pos depan, tambah bilik, tapi tak terfikir solat. Wahab buat bilik solat musalla tempat semayang ni tengah-tengah malam. Abang ingat nak tahajud lah malam ni, kujud kan abang, ku 3 pagi dah mandi bilik. Perjalanan kita, langkah kita menuju ke bilik tu pahala. Nampak tak? Tu semua kita kena fikir kan. Buat mudah-mudahan. Kan? Sebagai tambahan, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang kehidupan akhirat menjadi tujuan utamanya, ambil ni hadis riwayat Tirmizi ni, barang siapa yang kehidupan akhirat menjadi tujuan utamanya, nescaya Allah akan meletakkan rasa cukup dalam hatinya. Rasa cukup walaupun dia kerja akhirat, letakkan rasa cukup dalam hatinya dan menghimpunkan semua urusan untuknya, serta datanglah dunia kepadanya dengan hina. Dunia tu datang ke dia. Dia tak nak apa, tapi dunia datang. Alhamdulillah. Wah. Bukan dia mengajar dunia, dunia yang datang. Tentang tengok yang guru-guru ni lah. Kadang-kadang dia buat pusat tahfiz. Kan? Guru-guru ni. Orang kaya-kaya datang bagi. Bagi ke dia. Dia tak minta pun. Kadang. Dia cuma cakap, siapa nak sumbang, sumbanglah untuk bantu. Alhamdulillah. Orang bagi. Dunia datang sendiri. Tak. Macam penceramah lah datang kan. Macam tu. Booking 6 bulan dah tu. 6 bulan tu. Setahun. Empat bulan. Alhamdulillah. Okey lah. Diskaun dah sikit. 4 bulan. Kan? Dia. Datang lah. Alhamdulillah. Datang dah. Rezeki. Kan? Ini bukan kerja dunia, akhirat kan? Sebab tu yang bayar RM50 tu. Ustaz, akhirat Ustaz. Nah. Monung kawan tu dah. Kawan tu datang dari Terengganu, RM50 kau bayar. Sian. Yalah, saya ni tak ada hal. Tuan-tuan jangan dengar cakap orang. Sama serbat ni demand dengan tak ada RM10,000, jangan bagi dia. Tak ada lah, pandai. Memanglah saya tak tolak kalau orang bagi. Kalau bayar RM50 pun saya datang, tapi itulah sekali minta datang lah lepas tu. Tak ada lah. Kalau dah itu kemampuan dia, baik macam kan? Tak ada, okey. Tuan-tuan jangan orang, ada ya, saya kuliah, ada sampai saya pergi bayar RM50, RM70. Nak baik macam kemampuan dia macam tu. Ada sekali tuan-tuan saya terang insaf ke hati saya. Tuan-tuan ni, nanti ni saya mengaku ni. Dia panggil saya camah dekat bentar.
ceramah motivasi kecemerlangan di PSR. Ya, pun okey lah. Dia cakap dengan PA, PA saya tanya saya, macam mana bos, dah pula dia nak bayar 300 ya, gabung 10 sekolah. Ha? 300 ya? Alamak. Tak apalah. Cakap dengan dia, buat program-program lain sekali kat sana. Tak adalah pergi satu tompek ya. Dah lah jauh pergi kan. Lebih ada 2-3 tompek pergi, pun baliklah. Tak kisahlah kot tompek lain pun nak bayar 300 pun 300, tak apalah cakap yang tu. Okeylah, dia pun setuju. Rupa-rupa boleh sampai kat sekolah tu. 10 sekolah yang gabung tu. Maknanya setiap satu sekolah tu yang ambil PSR 2 orang. Yang satu sekolah ni 3 orang. Budak memang dah tak ada. Kalau saya tolak tadi sebab dia 300, cuba fikir, kesian tak dia? Sama. Kesian tak? Yang 2 orang tu, sekolah 2 orang, kalau 2-2 lulus 100%. Seorang fail 50%. Ya? Dah orang tu kan? Ya. Tak ada saya ceramah dekat sekolah kebangsaan Benter. Kalau siapa pergi lipih kat roundabout kat Petronas tu kan. Ya tu dia kata. Saya syukur sangat saya dapat ceramah dekat situ. Ha, jangan letak-letak. Ada tuan-tuan penceramah ni. Satu ceramah insya-Allah tak 8,000, 10,000 tu. Saya cakap tu, artis boleh bayar mahal, penceramah kenapa tak boleh bayar mahal? Oh, mak ayat kau. Kau pernah dengar ke Samsul Debat ceramah ditaja oleh Maybelline? Mana dengar? Tak pernah dengar kan? Takkan ada. Kecantikan, ha, letakkan make up macam mana dapat. Mana ada? Janganlah disama-samakan macam tu. Tak sama ada. Cuma kita ni, pihak surau, pihak masjid, pertimbangan. Janganlah kita pukul kata, ya, bayarlah tinggi sikit. Jangan ingatlah sikit. Jangan macam tu. Ada tuan-tuan. Siap beritahu harga berapa, hotel mestinya. Maksud sebab datang ni Aziah, okey. Dunia semua tu. Padahal, Samsul Depan naik Aziah. Apa masalah dia naik Aziah? Okey, yo parking sana. Tu ke berjamah ni kan? Saya jamah dekat Kuantan. Saya naik Aziah. Yang ikut jalan Muazzam semua kan? Sampai sana, kereta basuh lumak, kotor kereta. Saya kat dengan asisten, kopi basuh kereta ni kan berdatang balik. Turun-turun, dia pun jalan. Saya pun masuk dalam. Penganjur sambut saya, steady sah. Datang jauh-jauh naik Grab. Oi, kereta aku tu. Grab tu pun dah. Kan, iya. Tapi saya okey, tuan-tuan. Okey. Tak. Saya jamah ke perumahan polis Sungai Besi kan. Dia kata, Ustaz, lepas tu Sungai Besi, Ustaz, tunggu tau. Berhenti situ, kita escort. Wah, so, tengah jam ni. Dia kata, okey, saya kata, boleh. Tengok. Yang escort, satu kereta peronda private, dua motor peronda polis tu. Cuba fikir. Yang mengescort lagi bonsar daripada yang kena escort. Cuba fikir. Saya okey ya. Kau topi-kotopi semua kereta kan. Mak lain macam masa. Tapi orang yang nampak yang ke tepi tu nampak dia yang escort Aziah ni, dia orang tak cakap dia escort Aziah tu lah, tak. Dia orang semua cakap apa tu? Berani betul Aziah ni ikut polis ni. Dia tak kata ingat kawan tu ikut tau. Berani betul ni ikut polis ni tu. Saya okey. Nak beritahu apa? Jangan poni-poni ke balo. Saya bagi mesej apa? Tak ada hal. Mak ayah kita dulu naik motor, naik basikal, jalan kaki, tak ada masalah. Malu-malu pun tu, bawa lah. Pakai kereta besar macam ni, Ustaz. Weh, apa berdua ya? Seorang duduk depan, seorang duduk belakang. Jauh, gila je nampak lah. Ayah tu. Mana naik kereta kocik ni, dengan rumah bahagia tu. Kan? Jom yang naik zap belagu. Tak jadi keluar. Contoh-contoh lah. Contoh. Barang tinggal. Dia kan. Contoh lah kan. Wih, tak habis hadis sekarang, jap. Barang siapa yang kehidupan akhirat menjadi tujuan utamanya, nescaya Allah akan meletakkan rasa cukup di dalam hatinya dan menghimpunkan semua urusan untuknya, dan datanglah dunia kepadanya dengan hina. Datang dunia padanya dengan hina. Tak payah cari-cari, dia datang. Tetapi, barang siapa yang kehidupan dunia menjadi tujuan utamanya, nescaya Allah akan meletakkan kefakiran di hadapan kedua matanya dan mencerai-beraikan urusannya. Saya baca balik semula. Okey, siapa nak salin?
Barang siapa yang kehidupan akhirat menjadi tujuan utamanya, nescaya Allah akan meletakkan rasa cukup di dalam hatinya dan menghimpun semua urusan untuknya serta dengan keadaan yang hina. Siapa yang kehidupan dunia menjadi tujuan utamanya, nescaya Allah meletakkan kefakiran di hadapan kedua matanya dan mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak bakal datang kepadanya kecuali sekadar yang ditetapkan untuknya. Dia akan dapat sikit ni lah. Itu yang dia nak. Itu pun tak dapat semua. Contoh macam tu lah. Tapi orang yang kejar akhirat, dia dapat macam-macam. InsyaAllah. Kan? Ha. Di dalam Quran, Allah Ta'ala juga sebut dengan jelas bahawa yang harus dicari oleh umat Islam adalah kebahagiaan akhirat. Walaupun begitu, tidaklah bermakna kita lupakan dunia terus. Ambillah dunia sekadaran untuk bekalan kita di akhirat nanti. Jadi, makna kata dalam kehidupan kita ni semua berdosa. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Kita ni masih ada peluang selagi mana hayat dikandung badan, mintalah ampun dengan Allah banyak-banyak. Syukurlah dengan apa yang kita ada. Dan syukur dengan apa yang kita ada. Walaupun yang kita ada itu tidak banyak, Nabi dah pesan, janganlah kamu pandang kecil nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Ya. Dan kalau kita tengok apa yang Allah bagi kat kita ni, menyebabkan kita kadang-kadang rasa pening, kita rasa tak cukup, kita rasa bongih, kita rasa marah, sebenarnya ada satu ubat. Itu yang kita sebut, yang kita marah, kita rasa tak cukup ni semua adalah penyakit apa nama? Penyakit hati. Penyakit hati. Jadi satu-satunya vaksin penawar untuk penyakit hati ini adalah ambil ubat ni. Paling senang ubat. Yang cuma payah nak buat. Ubat senang tapi payah nak buat. Nampak simple tapi kadang kita payah nak buat. Namanya S-Y-U-K-U-R. Syukur. Kalau syukur, selesai penyakit hati. Manusia jadi tak bahagia. Saya nak tanya orang perempuan. Bahagia letak di mana? Orang perempuan yang jawab. Lelaki jangan jawab. Orang perempuan, saya nak tanya, bahagia letak di mana? Kek mana? Itulah malah tanya. Bila tanya, ya koma. Tiba-tiba darah tak jalan. Ha. Saya tanya orang perempuan, bahagia letak di mana orang perempuan? Kek mana? Mana? Makin kuat, makin bisik dah. Okay, mana? Hati. Okay, pandai jawab. Tetapi apa yang menyebabkan lelaki tidak bahagia? Oh, mbak tak kaitan yang tadi, mbak lah. Sebab kadang-kadang kita semua tiba-tiba tanpa sadar daripada hati, kita dah pindahkan bahagia tu letak ke mata kita. Mata sibuk tengok apa yang orang ada, sampai terlupa apa yang kita ada. Tengok orang kereta besar, kita dah ada kereta. Lepas tu kita pun tukar kereta, lepas tu menyesal pula. Aduh, banyak apa. Kereta dulu okey je. Mak, jadi macam tu. Konyak-konyak tukar handphone, konyak-konyak tukar handphone. Kan? Handphone yang kamera 3. Saya tak nak sebut je nama ni sebab dia tak tanya cemah malam. Kan? Tukar handphone. Sudahnya membazir. Wah, telefon dulu elok lagi. Telefon tu dah hang. Punca salah kita. Sumbek segala gambar ada dalam tu. Dah ada gambar. Print, cuci, masuk album. Tenang. Dalam telefon jangan simpankan gambar-gambar. Orang curi telefon. Atau cipun cici. Orang jumpa. Orang scroll. Tengok gambar-gambar kita dalam tu. Salah apa? Salah kita. Nampak tak? Mata sibuk tengok apa yang ada. Tengok bini orang lawak, tak lawak. Memang. Sebab perbandingan tak adil. Banding bini orang yang pergi kerja dengan bini kita yang lipat kain. Mana sama? Wahal, perempuan lain tu lipat kain sama orang macam bini kita. Tak ada mana ada perempuan pakai lawak macam ni. Siap. Di mana yang? Lipat kain. Bong. Dia dapat dia balik rumah kan. Tengok. Dia buang tudung macam tu.
Khap, khap tentang kembar. Huh, logo betul rasa. Pada zap jadi Iron Man pakai baju binatang tu. Baju kelawar. Dia cari habitat dia. Kajak ruang tamu, kajak dapur, kajaknya. Mahal sepah tu. Tu yang suami balik tak surau sadih. Nampak man. Tak berapa ekor, tak kelawar. Tentuan lah kira kan. Tak ada dah kan. Yang kedua, manusia jadi tak bahagia. Sibuk tengok kelebihan orang lain sampai terlupa ada orang yang lagi susah daripada kita. Itu jadi tak bahagia. Orang susah tanya, apa kita nak makan? Orang kaya, kek mana kita nak makan? Orang politik, siapa kita nak makan? Tapi bukan itulah cerita, ya, tak ada. Nombor satu, nombor dua tu yang ambil. Nombor tiga tu yang ambil. Orang miskin, kek mana, apa kita nak makan? Kalau kita dah tanya, bang, mana ni nak makan kat mana? Lepas ceramah ni, nak makan kat mana? Cicekap, cicekap, mana kaya dah tu? Sebab boleh pilih nak makan kat mana? Syukurlah dengan apa yang kita ada. Dan yang ketiga, manusia jadi tak bahagia sebab sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usahanya. Sedangkan apa yang kita ada hari ini adalah dengan izin Allah. Itu kita lupa kadang-kadang. Ya. Sedangkan ada orang pukul 3 pagi dah bangun bawa lori hantar barang. Sampai pukul 10. Sampai 10 pagi tukar pakai uniform jadi pengawal keselamatan. Pukul 6 petang pakai t-shirt dengan apron ambil buah basuh pinggan sampai balik Allah. Semua dah tidur. Jadi penjamah tu. Lambik balik. Balik rumah lah. Usik pun dah tak menawan. Alah. Sandi. Iyo. Tapi dia bukan kata tak usah gigih. Usah gigih lah. Gigih. Tapi Allah belum izinkan dia senang macam kita. Sebab kena banyak bersyukur. Manusia selalu sebut tiga perkara tapi buat tiga perkara. Pertama, dia selalu sebut dia hamba Allah. Tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Kedua, dia selalu sebut yang rezeki datang pada Allah. Tapi bila Allah uji dia dengan kesempitan duit sikit, mula lupa. Dengan siapa nak minta tolong? Matilah weh, mati. Macam mana ni? Macam mana? Siapa kita nak minta tolong? Lupa dekat Allah. Dan yang ketiga, manusia selalu sebut dia akan mati. Tapi perangai macam tak nak mati. Mengutuk orang tak habis-habis. Jangan kutuk orang kalau rasa tak tergamak nak minta maaf dengan dia. Yang paling konyang kau nak kutuk, pengusir satuan penduduk. Wah, kawan tu kenapa pun kita kutuk dia. Wah, dia tak ada cakap apa-apa. Dia dah cuba buat, dah orang kutuk dia. Bagi jawatan tak nak mengutuk orang capek. Kan? Ya. Dia jika surau pun dia tu. Pengumuman khairat marah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak baby khairat, tak baby khairat. Ha, kadang kan, contohkan sini lah tempat lain. Ya. Tak tak? Itu ni kadang tu lah dek. Cakap macam saya lalu tadi, bukan saya tak dengar. Tapi saya maaf kan lah. Tingginya, tingginya. Bukan saya tak dengar. Tapi saya maaf kan lah. Yang seorang tu dalam TV nampak gemuk. Wah, hajar betul itu. Yang itu yang itu pun saya maaf kan. Tak ada apa. Tak. Bercakap pasal orang. Iya. Bayangan, ada satu tajuk lagi, ribah dan fitnah. Itu kena panggil saya lagi. Dah tiga dah tajuk kena panggil. Ribah, fitnah, fitnah cakap benda yang tak betul pasal orang. Ribah ni cakap satu benda yang mana kalau dia dengar barangkali dia kecik hati. Tu dosa kat tu, ribah nama. Contoh kita cakap, ya Allah, tudungnya tak konon dengan baju eh. Contoh kita cakap kawan kita kan. Tudung kalau lain tu tak sesuai dengan baju tu. Kita kalau dia dengar dia kecik hati, dosa. Tengoklah kopiah kopam. La ilaha illallah. Apa masalah dengan kau? Dia memang design ni macam tu. Sangka baik macam tu je. Dah. Mana dia pakai telkom purple sekarang? La ilaha illallah. Apa kau nak cakap tu? Dan cuba cakap yang baik-baik je. Allah. Aduh, yang bono tak elok nak cakap pasal orang. Motor tu pakai lagi. Motor buruk pakai lagi. Cuba cakap baik-baik. Alhamdulillah ni elok sehat motor tu. Sampai sekarang pakai lagi. Apa salah? Kau tengok tak haji tu. Haji tu. Kenapa dengan haji tu? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Umur dia kan dah 85. Iyalah biarlah. Dah 85. Salah kau dia kahwin. Kau tak tahu dengan habis cerita ni. Kenapa? Bini dia 25.
umur dah 25 yang kau sakit hati kenapa? Cuma cakap alhamdulillah dapat dia bini yang tagap boleh jaga dia. Kan elok. Dia kena lama menduduk, bini dah lama meninggal, baik bini 25 tahun. Alhamdulillah joki dia. Kena perempuan ada mulut jahat tu. Alah malam pertama mati tu lah. Ilaha illallah. Apa mulut macam tu? Semualah cakap balik elok. Allah. Dia tanya tak perempuan tu. Apa kau gomah dengan Abang Haji tu? Abang Haji tu 85 tahun umur. Macam mana nak cakap eh? Dia pertama saya tengok dia ni mah lembut. Oh mah lembut. Romantik. Ambil kau. Romantik kan tu. Lepas tu setiap kali saya marah. Tak pernah balas balik. Ada pakak tak terangah. Kan? Ya. Kita gambar kita nanti. Tu joki orang, joki kita lain. Anak kita, kan? Anak kita. Joki Allah Taala bagi, kan? Macam. Itu sebab saya sebut tadi kan, yang pasal petua nak Nabi dah bagi tips kita nak murah rezeki. Bangun subuh, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, buatlah. Kemudian buat sedekah subuh. Sampai akhir surau, cari tabung tu. Tabung tu sini. Tu tabung tu. Lah. Mengelirukan lah kan. Jadi sumbik duit dalam tu. Masuk je sumbik duit. InsyaAllah hidup kita berubah. Percaya juga saya. Walaupun sikit pergi. Sedekah ini mengkayakan hati. Walaupun miskin rasa kaya. Pertama. Kedua. Membersihkan harta. Walaupun sikit rasa cukup. Ketiga. Memanjangkan usia, panjang umur, sehat, bebas pada penyakit. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Ya, baiklah. So, tadi nampak orang tu, mungkin dia rajin sokar, dapat bini 25 tahun. Tanggap, sehat, jaga dia, mesra, tak rasa muda. Itu sebab cari penentu ni, cari lelok, jangan ikut dunia je. Kau nak kahwin dengan anak cik kan? Cik nak tanya, kau jual totap ke kontrak? Oh, my. Berapa duit ada dan simpanan? Tu kereta kau bawa, tu kereta pinjam ke, tak bahau. La ilaha dunia salah. Cuba tanya akhirat sikit. Pakcik nak tanya, belajar agama ke tidak? Alhamdulillah pakcik, saya tiap-tiap tahun belajar. Hui, lain macam nyopon kau ni. Macam mana lah, tiap-tiap tahun lah. Belajar satu, satu subjek. Belajar dua, satu subjek. Wah, kau ni lain macam nyopon kau ni. Okeylah, pakcik nak tanya, kau jaga semayang tak? Kadang-kadang jaga, kadang tak. Macam mana lah, bila jaga semayang, bila tidur tak? Eh, budak. Mati pula aku pijak budak ni kak. Cuba kau baca Fatihah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamafil. Tengah bacaan anak. Perbetulkan Fatihah tu dulu. Pesan. Ada satu tu. Satu ayah tu. Anak perempuan seorang. Tapi yang datang nak ke anak tu. Tiga lelaki. Seorang tak datang. Tiga-tiga nak ke anak. Macam mana nak buat ni? Kau nama siapa? Nama saya Mat Duha pakcik. Kau baca surah Duha. Senang waktu wat duha wal laili iza sajama wadda'aka rabbuka wama qala. Oh dapat B. Bagus. Budak yang kedua nama kau siapa? Nama saya Anas pakcik. Kau baca surah Anas. Senyumlah budak tu pendek. Pulang-pulang. Yang ketiga ada berapa puluh. Nama dia Yasin. Parah ni kenapa lah ya aku bagi aku nama panjang-panjang ni Allah. Parah ni macam mana aku nak jawab ni kan. Selesai budak kedua baca surah Anas tu. Pakcik budak ketiga. Ha, bagus. Ha, kamu pula. Nama kau siapa? Pakcik, terus orang cakap. Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Kulullah Wahad. Nampak Mona bohong, agak-agak lah nak menipu pun. Bolehlah panjang lah nama gelaran, mana nama betul, pahala kan. Nampak Mona nipu eh, agak-agak. Tak ada pakcik suka baca surah panjang tu dah. Kau pilih satu surah lazim. Pakcik nak dengar bacaan sebenarnya. Oh, ya kau, apa lu ni cik, tu kan. Tempulah tuan. Jadi rasa cukup lah tu tuan-tuan. Kan? Jadi mana kita ni sebagai pendosa, semua orang nak syurga. Semua nak syurga. Tetapi nak syurga tu lah ibadah banyak-banyak. Kita kejarlah rahmat Allah. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Setiap kali kita sadar kita buat salah. Astaghfirullahalazim ya Allah. Kenapalah aku buat macam tu. Ha, kan? Ingat tu. Perempuan ingat. Berhenti tu cakap-cakap pasal orang. Tu? Bukan lelaki tak cakap. Sama istilah membawang ni buang lah. Bawang ni pun nak elok. Man, harga barang kawalan tu. Kan? Jadi jangan membawang-bawang. Membawang-bawang lah. Istilah mengumpik cerita seorang ni, membangkai itu sesuai. Membangkai kawan lain. Makan bangkai kan Nabi tu. Kan?
Jadi tak payahlah kita cerita-cerita buruk pasal orang, tak payah. Ya, tak payah. Sayang kita jadi muflis akhirat besok sebab kita ngutuk orang, kita ambil hak orang. Tanpa sedar kita menanggung pula dosa orang akhirat besok. Alhamdulillah, kita jauhkan. Ya, jadi itu saja daripada saya tuan-tuan dan sekalian. Walaupun berdosa, bertaubatlah kepada Allah. Nabi sebut, saya ulang balik, sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Jadi itu saja daripada saya. Sikit makluman, dekat luar sana ada nampaknya, kelihatannya ada peniaga-peniaga. Jadi khabar, tanya harga dan bayar. Itu bukan barang saya tapi barang dia. Ada buah tamar, ada habatus sauda, ada minyak zaitun, ada minyak wangi, adalah produk-produk lain. Kan? Jadi kan tengoklah tuan-tuan. Ha, kau boleh beli, belilah. Kan? Ha. Tak tahulah madu, tak ikut kot. Kalau tidak ada budak jual madu. Dua makanan sunnah yang kau nak duk mahu Islam. Pertamanya buah tamar, keduanya madu. Faham mau membuat? Tak, madu kelulut, madu tualang. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Minta maaf banyak-banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.